mandi nih. Nenek baru mandi. Halo Sobat Kang Ito, hari ini saya akan mancing di pemancingan Minapuri. Dan hari ini saya akan ditemani oleh Mas Yusuf. Seperti apa keseruan kita, ikuti terus ya. Jangan lupa follow, like, dan komen. Kita akan mancing di pemancingan Minapuri. Ya, di sini kita akan mancing dengan edisi spesial hari ini karena ada pelepasan ikan induk sebanyak 500 ekor ya. Itu kenapa saya katakan spesial. Nanti kita coba pakai umpan dari Hepromex dan juga SN Hepromex. Seperti apa seruannya? Ikutin terus sampai habis videonya. Segala kebaikan umpan ada di Hepromex. Baik, hari ini karena kita mau mancing di Minapuri, jadi kita akan menggunakan umpan nih. Ada beberapa, ini amisannya kita pakai dari jempol, tuna goceng, dan umpan jadi ini umpannya simpel banget. Bagi orang-orang yang malas buat umpan nih, simpel banget, ini rekomendasi banget buat kalian ketika sampai di Empang, langsung aduk, tambahin kroto. Simpel banget. Dan pengerasnya kita akan gunain ini nih, reguler amis. Dan esennya kita pakai Hepromex varian Shinjuku. Ya, sudah banyak di online-online ini Shinjuku ini. Dan kita langsung racik aja ya. Yang pertama kita tuangin amisan dari tuna goceng ya. Tuna goceng 1 bungkus. Lalu kita masukin umpan jadi dari Hepromex. Kita pakai umpan putih ya, karena umpan Hepromex itu ada dua varian, yang kuning sama yang putih. Jadi kita pakai yang putih hari ini. Oke, ini karena terlalu lembek ya nih. Jadi kita kerasin pakai reguler amis dari jempol. Waduh, keras banget. Pakai gigi dulu ya, dikit-dikit aja, jangan langsung ditublekin semua ya, karena nanti terlalu keras jadinya. Masih terlalu lembek ya, tambahin lagi. Nah, ini udah pas ini. Ini kerotonya kita tambahin, cukup kerotonya, jangan terlalu banyak-banyak. Coba kita tambahin esen dari Hepromex, kita pakai di 15 tetes ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mantap ya, semoga hari ini rezekinya ada, yang penting narik ikan sebanyak-banyaknya ya. Jadi tinggal kita mancing. Ikutin terus keseruan mancing kita hari ini. Segala kebaikan umpan ada di Hepromex.
Minapuri. Mancing mania. Jangan kesendor. Mantap. Mulai hari ini kita akan memakai sistem makan atau sah-sahan. Bila ada ikan induk yang nyangkut atau tidak makan, maka akan kami masukkan ke dalam poin atau induk terbanyak. 22, Tangito 1. 19. Tangito 1, 8, 19. Awai. 07. Awai, 8. Berapa bos? 19 kita. Oh, sudah menggelempar aja. Persiapan tiga dua satu mulai. Ada cacing buah pala. Cakep. Kalau enggak mancing sakit pala. Level. Ikan baru dilepas, makan bagus. Lompat kapten. Merah. Maaf kiri. Makan dulu. Nih. Aduh. Makan dulu. Iya, karena umpan kita masuk sih ya, buat ikan baru itu umpan kita sangat masuk ya. Bos. Mandi nih. Kayaknya belum mandi. Ngomong apa dia, yang penting mancing. Iya. Rame. Rame. Joran Muti. Antesan. Hah? Belum, ntar saya ini. Besok Senin.
nggak mancing lo? Hari ini nggak mancing libur dulu ya guys. Kita karena nggak ada kedinya, bagaimana lo? Kalau udah kangen mancing, kita lihat minggu depan, oke? Okay? Sekarang itu kita jadi asistennya Mas Yusuf. Lebih tepatnya kedi enggak, nonton aja di tes Mas Yusuf. Sebenarnya mancing seru sih, cuman masih kurang aja hobinya tuh. Belum kemancing, mungkin kalau hobinya udah dapet nih di mancing gitu ya. Pasti jago banget ya? Pasti jago banget. Anti mocel ya? Anti mocel, pokoknya jamin 100, gue jabanin. Pokoknya kalau udah jago, itu siapapun yang mau ngelawan gue, silahkan. Sok, mangga. Sombong amat. Oh, jadi semua nih ditantang nih ceritanya, siapapun. Iya. Gue gak mau sombong juga sih, oh, gitu. Kita kan takutnya kan nanti ini ya, malah pas hari hanya itu malah biasanya tuh kalah gitu ya, oh, gitu. Jadi gue gak mau sombong, jadi gitu. Kalau misalkan gue udah jago ya udah gitu, jadi buat ilmu sendiri aja sih lebih tepatnya. Sama saya Rosi Indo Kapsen. Kenapa Rul? Kan ini guys, lapar. Kan lapar. Mancing itu tuh daripada kamu mau dimakan. Kan guys? Selamat makan Rul. Dia 845. Oke, selesai sudah hari ini kita mancing di Galapung Minapuri. Tadi kita dapat induknya sekitar 5 ekor. Dan ikan ramenya 3 ekor. Ya, karena kurang beruntung hari ini dan ikannya juga kurang makan. Jadi besok kalau kita mancing coba lagi. Ya. Tadi seru banget sih pemancingannya. Ada yang dapat banyak juga, cuman kali ini kita kurang beruntung, jadi cuma dapatnya sedikit. Tapi nggak apa-apa, besok-besok kita bakalan dapat banyak lagi. Memang tadi umpan kita dimakan bagus ya, ketika lemparan pertama itu. Memang di situ kita membuktikan bahwasanya ikan baru itu dan ikan induk itu bukan hanya nyangkut, tapi benar-benar makan. Iya, benar. Dari yang pertama sampai yang terakhir itu semua makan. Jadi umpan kita itu dimakan bagus. Segala kebaikan umpan ada di Hypromec. We'll be right back.